Hai peneliti muda Indonesia, siapa tokoh ilmuwan favorit kamu? Einstein, Thomas Alva Edison, Al-Khwarizmi, atau Ibnu Khaldun? Tahukah kamu, para ilmuwan itu suka meneliti sejak muda loh. Nah, kamu anak muda, suka meneliti, mau jadi kayak mereka? Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia punya challenge loh buat kamu yang suka meneliti. Challenge itu ada di KOPSI. KOPSI? Ya, KOPSI adalah Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia. Dulunya KOPSI bernama OPSI. Kompetisi ini diperuntukkan bagi siswa-siswa SMA atau MA. Bidang ilmu yang dilombakan ada 3, matematika, sains, dan teknologi, fisika terapan dan rekayasa, juga ilmu sosial dan humaniora. Kamu bisa ikutan dengan mendaftarkan diri secara online di laman ini. Pendaftaran dibuka pada tanggal 15 April sampai 31 Mei 2020, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Aku yakin kamu adalah peneliti muda Indonesia yang ditunggu-tunggu. Aku tunggu karyamu ya. Meneliti itu seru.